Ha masuk. Okey, bersama saya pada malam ini adalah Cik Imran Saleh, Ketua Pegawai Operasi Budak Angsuran Sdn Berhad. So pada malam ini kita akan membuat 5 lagi cabutan yang akan diuruskan oleh Cik Imran. So Cik Imran, malam ini kita akan buat 5 cabutan. Kita akan mulakan dengan kita ada toaster, kita ada blender, kita ada hamper, kita ada rice cooker dan tambahan satu lagi hadiah utama pada hari ini adalah stand fan. Okay, Cik Imran, kita teruskan dengan cabutan pertama untuk satu unit toaster. Okay, Cik Imran. Okey, kita mulakan cabutan hari ini. Seperti mana dijanjikan, hari kedua kita ada cabutan lagi 5 hadiah untuk program kita Shopping Ha Masuk. Okey, kita ke cabutan kelima dulu ya. Okey, pemenang untuk toaster adalah Rahmat bin Sadi, beralamat di Lorong Al-Falah, Kampung Batu 7, Simpang Renggam. Blender, Panasonic blender. Okey, untuk informasi, hari ini kita punya sambutan sangat menggalakkan jualan. Kita ada lebih kurang 2,000 penyertaan untuk hari ini. Dan kat sini untuk pemenang kedua untuk cabutan petua hari ini adalah Panasonic blender kepada Sarah Mazura. Okey, Sarah Mazura di Jalan Mawar 60, Taman Mawar, Pasir Gudang, Johor. Okey, untuk Sarah, tahniah diucapkan, anda telah memenangi Panasonic blender. Sekarang Cik Imran akan buat cabutan untuk satu unit hamper. Hamper bernilai RM100. Seterusnya, pemenang untuk hamper kita tengok di sini. Okey, kita ada pemenang untuk hamper untuk hari ini adalah Nur Huda binti Razali. Nur Huda binti Razali yang beralamat di nombor 14 Jalan Perwira 6, Taman Ungku Tun Aminah. Ni dekat sajalah. So Nur Huda binti Razali, nombor 14 Jalan Perwira, Taman Tun Aminah, anda telah memenangi satu unit hamper daripada Angsana Johor Bahru Mall. Okey, seterusnya cabutan untuk pemenang bagi Panasonic rice cooker. Kita tengok siapa pemenangnya. Okey, orang Gelang Patah. So pemenang untuk Panasonic rice cooker adalah Puteri Balkis binti Muhammad Ali. Puteri Balkis binti Muhammad Ali di nombor 5 Jalan Malinja 9, 5 kedai Gelang Patah. So untuk Puteri Balkis bin Muhammad Ali, anda telah memenangi satu unit Panasonic rice cooker. Cabutan terakhir untuk hari ini, Cik Imran, adalah satu unit stand fan. Okey, kita tengok yang bertuah terakhir untuk hari ini. Dan jangan ketinggalan untuk datang ke Angsana Johor Bahru Mall, sebab kita ada lagi satu hari untuk program Shopping Ha Masuk Session 3. Dan anda boleh memenangi hadiah cabutan bertuah di Angsana Johor Bahru Mall. So untuk satu unit Panasonic stand fan, kita ada pemenang kat sini adalah Siti Salwa binti Aman. Siti Salwa binti Aman, nombor 19 Jalan Merbah 4, Taman Saintek Pasir Gudang. Taman Saintek Pasir Gudang ya. So Siti Salwa binti Aman, anda telah memenangi satu unit Panasonic stand fan. So diucapkan tanya kepada semua pemenang ya. Yeah. Nampaknya kita telah mendapat 5 cabutan untuk malam ini. So apa ditunggu lagi? Kita ada satu hari lagi, hari terakhir pada esok 8 November 2020. Dan semestinya kita menantikan hadiah utama 2 unit TV 40 inci. So jangan ketinggalan untuk datang sebagai program terakhir Shopping 3 Ha Masuk. Okey, kita tampilkan juga Didi Alias pada hari esok. Jangan ketinggalan Johorian untuk sama-sama kami di Angsana Johor Bahru Mall. Hari terakhir untuk anda memenangi 2 unit LED TV yang kami tawarkan untuk cabutan bertuah pada hari esok. So, jumpa kita pada hari esok. Okey.